Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang berada di rumah. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hari lain dengan limpah dan inayahnya dapatlah kita bersama-sama berkumpul di hari yang mulia ini di samping mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga, menambahkan pengetahuan, memantapkan iman, memotivasikan diri. Ya, betul Tok Aman. Pada pagi ini, rancangan kita amat menarik dan sesuai untuk ditonton oleh semua lapisan masyarakat kerana kita akan membincangkan dan mengupaskan satu isu yang amat menarik dan boleh dipraktikkan. Tanpa melengahkan masa, mari kita berkenalan dengan dua panel jemputan yang didatangkan khas semata-mata untuk memuaskan hati para penonton di rumah. Ya, jom kita berkenalan. Baiklah. Bagi meneruskan topik kita pada pagi ini, kami telah menjemput dua orang tamu jemputan, iaitu yang pertama Dr. Fahmida Naimi Haji binti Hasbullah daripada Kuasa 1 Mesra Alam. Apa khabar Doktor? Baik, Fahmida. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa. Yang kedua, kami telah menjemput mahasiswa yang sangat aktif di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangilan, Saudari Berhati Binti Mak Zanji. Apa khabar? Baik. Terima kasih Saudari kerana sudi meluangkan masa. Baiklah, tanpa melengahkan masa, sebelum saya nak cakap lagi sekali lah bahawa tajuk kita pada hari ini begitu menarik untuk dikupas. First time saya dapat tajuk daripada penerbit memang sangat teruja. Dan kita ingin tahu apa kat antipati yang akan dibincangkan, betul tak Abang? Ya betul tu. Iaitu tajuk kita pada hari ini, sabar itu indah, marah itu mudah. Bagi-bagi meneruskan lagi untuk menambah pengetahuan para penonton dan kita sendiri Aina ni, boleh tak doktor terangkan apa yang dimaksudkan dengan sabar dan apa juga yang dimaksudkan dengan marah? Kepada moderator, berbalik kepada soalan tadi, apakah maksud sabar? Okay, definisi sabar bermaksud menahan diri daripada melakukan satu perkara yang tidak disukai serta menjaga lidah daripada perkataan dan selain daripada mengadu daripada Allah SWT. Allah SWT telah menyebutkan dalam Al-Quran sebanyak lebih 74 kali perkataan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Okey, berbalik kepada definisi marah. Marah bermaksud sebekas api daripada api neraka yang menyala-nyala yang membakar hati manusia. Okey, seperti yang kita tahu, marah itu api. Api itu syaitan. Daripada hadis riwayat Imam Muslim, la taghdab yang bermaksud jangan marah. Baik, terima kasih Doktor kerana sudah memberikan penerangan tentang definisi sabar dan marah itu. Saya amat bersetuju dengan pendapat Doktor. Kemudian, seterusnya saya ingin bertanya kepada Saudari Hidayati. Okey, sebagai seorang mahasiswa, apakah kepentingan sabar yang Saudari faham, dapat fahami dan apakah aplikasi daripada sikap sabar itu sendiri yang Saudari dapat praktikkan dalam kehidupan sebagai seorang mahasiswa? Okey, terima kasih kepada Cik Moderator. Okey, begitu cantik sekali soalannya. Okey, bagi saya, pendapat saya lah, sabar tu maksudnya menahan diri kita daripada marah. Tak kira lah dari segi fizikal ataupun dari segi zahir ataupun batin. Zahir tu maksudnya kita mudah cepat berhenti kalau orang marah kita, dengan kawan-kawan, kawan-kawan kita macam kita marah dia. Lepas tu dari segi batin tu macam kita macam ni kita nak tahan diri kita ni macam sabar-sabar daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Macam selalu benda yang salah tu lagi suka kita buat, betul tak? Betul. Kalau sabar tu memang semua orang boleh cakap. Sabarlah. Tapi kalau kita kat kedudukan dia, kita rasa macam aku ni boleh ke buat macam aku ni boleh ke sabar? Kita senang lafazkan tapi susah untuk kita buat benda tu. Betul. Jadi macam mana saudari praktikkan? Okey, kalau dalam kehidupan mahasiswi, macam saya di UKM, kita rasa macam beban sebagai seorang student tu rasa macam kena buat assignment. Bila buat assignment, tak penuhi kita rasa lecturer. Kita rasa tekanan. Bila tekanan, kita akan rasa marah. Macam, ya Allah, kenapalah aku jadi macam ni? Macam susahnya nak penuhi apa yang dia nak. Tapi kita kena ingatkan diri kita, tak apa, mungkin ini kita susah sekarang. Mungkin lain hari, Allah tu akan mudah. So kita kena praktikkan sifat sabar tu dalam diri kita. Bagus betul pendirian yang diamalkan oleh Saudari Hidayati. Yelah, apa yang kita buat ni kadang-kadang kita boleh cakap ke orang tapi bila nak diaplikasikan dalam diri sendiri memang amat payah. Yelah, saya pun dulu pernah bergelar sebagai seorang mahasiswa. Lecturer ni nak tu, lecturer ni nak ni, kan? Jadi kita sendiri keliru. Belum lagi dengan kawan-kawan, teman sebilik, teman sekuliah, kan? Yang lain-lain lagi. Itu adalah salah satu yang
Allah ajar kita untuk bersabar. Kan? Itu baru sikit je hujan. Itu belum lagi kita ambil tragedi-tragedi yang kat luar sana yang lagi besar lingkungannya. Jadi saya ibaratnya macam put ourselves in other shoes. Kan? Ibaratnya yes. Macam gitu. Jadi bila kita dah tahu kepentingan sabar tu, jadi kita nak tanya pula lah kepada doktor, apakah aplikasi, implikasi kesan marah itu sendiri? Silakan doktor. Terima kasih kepada moderator. Okey, kesan sabar. Seperti yang kita tahu, sabar tu merupakan benda positif dan kehidupan. Okey, sabar. Kesannya adalah okey, kita dapat mengetahui hakikat kita sebagai manusia dalam kehidupan ini. Seperti yang kita tahu, dunia ni adalah sementara, bukannya tempat yang kekal abadi. Oleh itu, dunia ni adalah sebagai medan Allah untuk menguji kita sebagai hamba manusia. Seperti contoh, Allah menurunkan musibah kepada kita. Allah ingin menguji sebenarnya sejauh mana kita sebagai manusia menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah, sejauh mana kita bersabar dengan ujian yang Allah bagi. Kerana apabila kita bersabar, ganjaran tu sangat banyak ya di sisi Allah. Allah akan nilai sejauh mana kesabaran kita itu. Okey, balik kepada kesan marah. Kesan marah ni, kita tahu marah yang tak tentu pasal ni adalah benda yang negatif. Okey, apabila kita marah, kita mengikut hawa nafsu. Kita akan bawa kesannya, akan bawa kepada kerugian dan penyesalan kepada diri kita sendiri. Okey ya. Sebagai contoh, kita sebagai ibu bapa, apabila kita sedang memarahi anak kita dan dalam ketika itu kita waktu marah dan kita memberikan hukuman terhadap anak itu, kita akan merasa menyesal di kemudian hari kerana kita menghukum anak kita itu mengikut hawa nafsu, bukannya ikut akal. Akan tetapi, apabila anak itu melakukan kesalahan, kita haruslah menghukum anak itu setelah marah itu reda. Apabila dah reda, kita akan bertindak ikut akal. Dan apabila hukuman itu dijalankan, ialah setimpal dengan kesalahan yang anak itu lakukan. Betul tu doktor. Sebagai ibu bapa memang amat berat ya, untuk mendidik anak-anak dalam keadaan kita selalu kena bersabar. Malah kita sentiasa marah dengan keadaan anak-anak kan. Anak-anak kita bukan satu dua saja. Jadi sebagai ibu bapa memang amat motivasi yang banyak amat diperlukan. Jadi kepada saudari Hidayati, sebagai seorang mahasiswa dan juga anak, bagi pendapat saudari Hidayati, apakah langkah untuk mencegah marah diri dan mendidik hati kita sebagai seorang anak serta juga ibu bapa untuk mendidik hati kepada sabar? Langkah-langkah untuk mencegah marah. Silakan saudari. Okey, macam yang saya tahu, sabar ni marah. Marah ni terbahagi kepada dua, marah yang dipuji dan marah yang terpuji. Dan kalau tak ada sifat marah tu, nanti kalau orang kata tak ada perasaan pula kan? Ya, betul. Macam orang buat suka hati je. Normal lah kan? Normal lah kalau tak ada perasaan tu, macam dia ni tak ada sifat nak marah ke orang buat dia? No feeling. No feeling. Jadi kita kena bertempatlah marah tu. Jangan marah tak itu pasal macam nak serang sana, nak serang sini. Okey, kalau langkah-langkah mencegah. Cik Mulan. Ya, langkah-langkah mencegah. Yang saya selalu praktikan, kalau dan selalu saya dengar ustaz-ustaz cakap, kalau kita sedang marah ketika kita sedang berkata-kata, maka diamlah. Dan kalau kita tengah berdiri, maka duduklah. Dan sekiranya kita tengah duduk, maka baringlah. InsyaAllah, marah tu akan reda. Dan sekiranya tidak reda juga, kita berwuduk dan banyakkan ta'awuz. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. InsyaAllah, marah tu akan reda. Sebenarnya marah ni hasutan syaitan sebenarnya, bisikan. Dia suka time kita nak marah orang. So kita kena pandailah, kita jangan ikut hasutan dia. Sebab kita jangan jadikan diri kita ni hamba kepada nafsu. Terima kasih saudari Hidayati atas penerangan yang panjang lebar dan begitu menarik sekali isi yang dikupaskan, iaitu marah itu tidak selalunya negatif. Ini marah itu ada yang dipuji dan ada yang dikiti. Seperti mana sesuatu isu yang menggemparkan seluruh dunia Islam, di mana sebuah filem yang bertajuk Innocent of Muslim yang amat mengejutkan semua umat Islam, di mana negara Amerika sanggup mulakan satu filem semata-mata untuk menghina agama Islam kita dan juga menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai satu yang normal, kita akan rasa marah dan sangat
satu sangat yang kita akan melatah dan rasa macam nak buat demonstrasi dan kita akan marah. Tapi semangat tu ini ni. Betul. Tapi benda tu semua kita kena kawal dan kita kena fikir jauh. Semua yang dilakukan pasti ada rancangan. Tapi kita kena ingat, wa makar wa makar Allah. Walau sejauh mana rancangan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam, rancangan Allah adalah yang paling baik. Betul tu. Jadi kemarahan itu ibarat dapur di hatimu. Jangan terlalu panas takut tindakanmu hangus, dan jangan terlalu perlahan takut perlakuanmu mentah. Ya, betul tu. Bagi mengawal kemarahan kita, dengan itu amat perlulah sifat sabar bagi memunculkan lagi kemarahan. Di mana sabar? Seperti mana kita tahu, marah itu adalah api. Jadi kita kena neutralkan dengan sabar dan juga kita kena berwuduk seperti yang dikatakan oleh saudari Hidayati. Okey, dengan itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Fahmina Nawi dan saudari Hidayati kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Ya, dan ingat ya penonton, sabar itu indah, marah itu mudah, dan tetapi untuk mempredikkannya adalah amat susah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.